Es dawet dengan topping durian kini tengah digemari banyak kalangan. Bagi pecinta kuliner, khususnya buah khas negara Asia Tenggara itu, tentunya wajib mencoba hidangan satu ini, yakni es dawet durian Pak Slamet. Berlokasi di Jalan Balai Rakyat, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, kudapan legendaris tersebut ramai diburu pembeli. Ditemui warta kotalife.com, Slamet, pemilik usaha es dawet durian Pak Slamet mengatakan bahwa usahanya ini sudah dirintis sejak tahun 1991. Dalam sehari, pria asal Banjarnegara ini bisa menghabiskan 1 kuintal durian untuk para pembelinya. Slamet menuturkan bahwa durian yang didapat berasal dari Palu dan juga Medan. Harga satu porsi yang dibanderol sangat terjangkau, yakni Rp15.000 saja. Selamat, selamat siang Pak. Iya. Pak Slamet, ini kan es dawet durian Pak Slamet namanya ya Pak. Iya. Pak, bukanya dari jam berapa sih Pak? Jam 10 sampai habis. Oke. Pak, untuk satu menunya nih, isinya hanya satu menu aja berarti ya, es dawet saja berarti. Harganya berapa Pak? Berapa? Harganya berapa? 15.000. 15.000 udah bisa dapat satu porsi ya Pak? Oke, siap. Pak, kalau ini dalam sehari bisa menghabiskan berapa durian Pak? Satu hari satu kintal. Satu kintal Pak, oke. Biasanya jam-jam mau menjelang makan siang ya Pak, paling ramai? Iya, paling ramai ya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu bisa berapa Pak? Ya satu kintal lebih Pak. Satu kintal lebih, oke. Kalau duriannya Pak, ya, Bapak ada langganan sendiri berarti? Iya. Ya. Daerah ada mana Pak? Bagian pengirim. Ada bagian pengirim, dari daerah mana Pak? Palu sama dari Medan. Palu dan Medan, oke. Siapa berapa bungkus? Kasih ya Pak Slamet. Ya,